kering. Terus kalian bisa lihat tuh warnanya. Selamat menonton. Hai guys, kali ini aku akan review produk nih yang dari TikTok yang lagi viral banget. Dimana dia ini yang aku mau review itu ada dari serum Animate. Nah, serum Animate. Terus yang satunya lagi lipstick dari Ginza, lip serum Magic lipstick. Kali ini aku cuma hanya akan review dua produk aja, tapi produk ini tuh bener-bener bikin aku tuh kagum banget karena akan memberikan hasil yang baik banget di kulit-kulit dan di tubuh-tubuh kita ini. Untuk kalian yang lagi nonton video aku, jangan lupa kalian itu tonton video ini sampai selesai. Aku akan review tentang serum Animate. Serum Animate ini bentuknya kapsulnya, bukan kapsul ya, bentuknya seperti ini nih guys. Jadi seperti ini. Jadi dia ini nanti kalau mau dipakai itu harus digunting dulu. Banyak yang sampai salah mengira, dikiranya ini kapsul yang untuk dimakan, padahal ini tuh untuk essential oil gitu ya. Kalau ini tuh serum yang bisa digunakan untuk di wajah maupun di tubuh kalian. Nah, untuk satu botolnya ini itu isi 60 pieces ya. Jadi ada 60 kapsul seperti ini nih. Jadi nanti kalau kalian mau pakai itu misalkan untuk di wajah, biasanya dan standarnya itu satu kapsul ini bisa pakai 2 kali untuk di wajah. Kalian mau pakai keseluruhan di wajah juga boleh aja. Tapi nanti jangan kaget kalau hasilnya tuh putih banget. Nah, untuk kali ini aku tuh mau review dan aku mau buktikan apakah ini tuh beneran bagus banget nggak sih untuk di wajah ataupun di tubuh kita. Aku mau cobain di bagian kalau di telapak kaki aku itu. Dia agak hitam coklat gitu. Kita bisa lihat seberapa bagusnya serum ini di kaki aku. Lihat nih guys, ini belang kan, ini juga belang. Jadi ini coklat, ini putih, coklat putih. Nah, dari Animate ini ya, satu aja cukup itu, malah kadang kelebihan kalau satu. Ini sudah kugunting ya, kita olesin di sini. Nah, sama kalau bila perlu sela-selanya ini juga dipakai. Kalau nggak diratakan sekalian, nanti pas sininya putih, sininya coklat. Bener-bener ini udah kelihatan putih ya. Nanti kalau mau lebih rata lagi harus pakai setiap hari ini biar lebih rata. Nah, ini aku sudah ambil serumnya, tinggal kita gunain aja dulu di telapak tangan aku ya guys ya. Ini kita gunting dulu sebelumnya. Nah ini guys, telapak tangan aku seperti ini warnanya. Nih, aku udah olesin, aku udah buka semuanya nih. Kalau kalian pakainya semua satu kapsul, nanti hasilnya seperti ini, putih banget kayak gini. Ini teksturnya sih dia ya, tidak terlalu lengket, tidak terlalu berair. Terus dia ini nggak panas juga kalau dipakai di kulit. Jadi kalau misalkan mau taruh di wajah, menurut aku sih ini masih aman-aman banget sih. Jadi kalau kalian yang pingin, tangannya atau badan kalian glowing, kalian boleh pakai ini deh. Pakai ini sehari minimal 1 kali aja. Kalau misalkan kalian pakainya rutin setiap hari, nanti pasti bisa putih banget ini. Nah, lihat, ini pakainya sebentar aja tuh sudah bisa kelihatan hasilnya ya. Bisa kelihatan banget hasilnya, putihnya seantara ini dengan ini aja sudah kelihatan beda. Nah, kan bisa kelihatan hasilnya tuh. Kita cobain dulu guys, ini warnanya seperti ini ya. Nah, bibir aku masih polos kayak gini ya, kita cobain dulu. Pakainya sekali aja nih biar lihat hasilnya ya.
dan kita kecap-kecap dulu. Ini nggak usah dikecap aja udah pink kayak gini nih, kalian bisa lihat ya, udah pink merona seperti ini. Dan ini tuh glossy banget nih, dan ini tuh nggak luntur gitu loh. Jadi kalau misalkan kalian lagi cari lipstick yang glossy terus nggak luntur, kalian boleh cobain dari Ginza ini, sebagus ini nih. Jangan sampai salah untuk beli lipstiknya dari Ginza seperti ini ya guys ya. Dia juga ada aroma stroberinya, gila enak banget sih kalau menurut aku. Recommended banget sih kalau menurut aku. Ini kalian yang mau beli nih. Nah untuk kalian yang misalkan mau belanja lip serum dari Ginza ini, nanti aku akan sematkan di kolom deskripsi. Oke. Sekian dulu video aku. Untuk kalian yang suka, jangan lupa follow dan like videonya. Nah untuk kalian yang sudah tonton video ini, aku ucapkan terima kasih.